Setelah sempat viral di media sosial, tim Reskrim Polres Sumedang berhasil menangkap penyebar sekaligus pelaku adegan dalam video asusila pasangan selingkuh. Tersangka dibekuk di daerah Majalengka, Jawa Barat. Tim Reskrim Polres Sumedang berhasil menangkap seorang pria berinisial AIS, seorang penyebar sekaligus pemeran dalam adegan video asusila yang menghebohkan warga Sumedang. Dari tangan tersangka AIS, kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya telepon genggam, selimut, bantal, serta spray. Tersangka AIS mengakui perbuatannya, bahwa dirinya menyebarkan video tersebut karena sakit hati. AIS ditolak ketika ingin menikahi pasangan selingkuhannya tersebut. Jadi si pasangan Akang menolak untuk dinikahi gitu? Bukan menolak. Sudah menolak. Itu pertama dikasih ke siapa videonya? Ke bibinya. Ke bibi si perempuan itu? Bibi si perempuan. Biar apa? Maksudnya apa? Enggak apa-apa, enggak mengancam, enggak apa orang. Karena sakit hati doang di video. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo berharap agar seluruh masyarakat Sumedang yang mendapatkan kiriman ataupun mempunyai video asusila tersebut agar tidak ikut menyebarluaskan. Dari hasil interogasi dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, maka kita amankan satu orang yang diduga melakukan penyebaran video tersebut untuk pertama kalinya. Ya. Sehingga patut diduga bahwa dia memiliki unsur kesengajaan untuk supaya konten pornografi tersebut dapat diakses oleh khalayak ramai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka AIS bisa dikenakan pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tersangka diancam 6 tahun penjara atau pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara. Diki Guntara,